Tiga penyelewengan barang bukti Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara musnahkan 6 kg narkoba jenis sabu Rabu pagi. 6 kg sabu dimusnahkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara di pelataran Markas Polda Rabu pagi. Narkoba jenis sabu ini hasil penindakan Ditres Narkoba Polda Sultra selama 3 bulan dengan tersangka 9 orang. Barang bukti sabu ini dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Pemusnahan disaksikan perwakilan Kejaksaan Tinggi, Kemenkumham, BNN Sultra, dan tokoh masyarakat. Pada periode kali ini, kita melaksanakan pemusnahan sebanyak kurang lebih 6.067,44 gram dari 7 LP. Yang kami musnahkan ini, kami mengambil kebijakan internal bahwa pengungkapan di atas 10 gram. Nantinya pada tahun 2023, Polda Sulawesi Tenggara akan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika satu kali dalam 3 bulan. Dari Kendari, Febrono Tameng, iNews memberitakan.